berproses. Jadi ya kita tinggal menunggu kalau SK dari mereka sudah ada, ya pastilah kita tidak akan lama untuk melakukan pelantikan seperti dari dua teman yang sebelumnya yang telah juga dilantik sebagai calon. Apa kendalanya itu? Tidak ada kendala, karena namanya berproses itu kan ada mekanisme-mekanisme, ada tahapan-tahapan, karena tentu ada pertama kan ada proses pemberhentian dulu dari yang diganti. Pemberhentiannya itu kan harus keluar dulu, ada SK pemberhentian dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian setelah itu dari kantor gubernur kemudian mengirim lagi ke sana untuk mengajukan nama yang yang akan menggantikan. Iya, yang akan menggantikan yang telah keluar dan dari KPU. Ya. Karena kan ada nama yang diminta untuk siapa pengganti, dan itu dari lembaga KPU. Sekiranya sudah ada nih Bu Ketua yang disuruh ke Kemendagri, belum ya? Mendagri, sampai saat ini saya belum menerima dari dua itu. Oh. Belum ada di yang belum ada di, nama begitu Bu. Iya, belum ada pemberhentian dari Mendagri. Iya.